Jadi kalau pertanyaan lama bukan dan berkelanjutan itu sudah tanpa input kimia, tanpa memakai racun pupuk dan pestisida kimia sintetis. Kalau ada nanti yang berpendapat pertanyaan lama bukan dan berkelanjutan kok masih memakai pupuk yang belum lama bukan dan berkelanjutan, bisa oleh racun super yang belum menurut kita, tapi pendapat itu tidak apa-apa, misalkan beda tidak apa-apa. Tapi misalkan ada pendapat kompor memakai pestisida kimia sintetis, nggak apa-apa pakai racun rumput, ya itu terserah yang berpendapat. Artinya kita tidak menolak pendapat itu juga. Tapi bagi kami pertanian ramah lingkungan atau pertanian organik itu ya sama sekali tidak memakai pupuk dan pestisida kimia sintetis. Dan itu Pak. Jadi nanti di kami nongkrong dan jaringannya ini sudah 12 desa yang kita jaring itu ya kita konsepnya sama seperti ini. Termasuk nanti di bawah ketok kita tawarkan konsep ini. Gambaran depan itu oke, kita kembali lagi ke ekologi tanah. Ekologi yang ingin apa Pak? Sekali nih keluarga ekologi apa? Ilmu, berarti ekologi adalah ajaran sebuah keluarga itu kita apa Pak? Hubungan timbal dari saling menguntungkan apa betul? Bukan contohnya dia begini keluargane Ali. Berarti wis masuk. Oke, sekarang ada kata tanah. Berarti yang kita pelajari adalah ekologi yang atau ilmu keluarga tanah. Pun kenal tanah. Tanah adalah Siti leres. Jadi ini misalnya ini fungsi ini pun tanah Pak. Tanah itu fungsinya apa? Fungsi apa Pak? Media apa? Media tanah. Terus apa mulai Pak? Selain media tanam, lahan sabu dan jenengan itu selain di nagur, apa mulai? Tempat tinggal. Oke, sing tinggal yang berikut sinten mawon Pak? Lho, iki rada tempat tinggal. Cacing, kon niku nggih, cacing dan sebagainya niku Bolosoro termasuk nggih. Berarti tempat tinggal mah. Tempat tinggal. Terus napa mulih, Kak? Napa mulih? Menyimpan air. Dalam? Menyimpan air karena nek ngajur pari dia dilep. Nah, tersimpan apa badan? Ya, itu. Gablas hilang. Saiki iki apa badan tertinggal? Iya. Oh, ada. Ini sekeri. Menyimpan air. Menyimpan air. Terus apa mulai Pak? Apa mulai? Fungsi tanah. Sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Kalau sakit sumber kehidupan Pak? Kalau bisa memberi kehidupan pada tanaman. Pada tanaman. Berarti media tanah. Apa mulai? Nah, itu ini itu sumber mineral. Sumber mineral tanaman pertambangan ya. Ada minyak
sumber mineral ya? Unsur makro mikro. Unsur makro mikro nih, Bu. Berarti sumber apa nih? Makanan. Sumber makanan. Sumber makanan. Iya. Fungsi tanah artinya di pertanian. Boten tentang penggajian gitu. Kalian sih urup-urup misalkan boten. Atau misalkan di angsuran gitu. Eh fungsine nggih wonten iku barang. Nggih. Maksudnya nang boten iki. Napa gen apa? Penyangga kehidupan. Penyangga kehidupan kok sakit kok apa? Hari. Dalam susah ras ta. Nggih, kok sakit boten? Umum gitu. Bukan nomor apa? Minimal berani berpendapat. Nah, fungsi tanah dan ini ketika tanah dikasih bahan organik, maka akan muncul apa pak? Pengurai. Yang dihasilkan pengurai apa mau pak? Yang dihasilkan pengurai mikroba, ya pak? Saudara, unsur ada. Berarti ini kita prosesnya tentang tanah, apa benar? Iya. Berarti fungsi tanah adalah menyimpan bahan makan. Menyimpan bahan makan. Bahan makan sebelum disimpan itu. Sebelum disimpan, enten prosesnya apa betul pak? Prosesnya apa? Penguraian. Jadi fungsi tanah salah satunya adalah penguraian bahan organik menjadi nutrisi bahan makanan dan tanaman. Bahasa paling benar prosesnya itu kan pabrik. Nutri terus nek wis jadi nutrisi disimpan apa badan? Disimpan di dalam tanah. Maka kalau disimpan itu berarti bahasanya apa, Pak? Tanggungan. Gudang masuk. Ini mau lah. Gudang nutri. Nutrisi seharusnya seperti itu. Oke, kita uraikan satu persatu. Ini nyambung pak. Yang dimaksud media tanam jelas dengan algoritma tanah. Tempat tinggal makhluk jelas. Kamdal, ulo, garangan dan sebagainya. Ya. Beserta bulosoro makhluknya kan di tanah. Misalkan merem dan sebagainya, manggonnya tembuti pak. Dia di tanah. Dan misalkan orang-orang, ini manggonnya di tanah. Terus tanah sawah lagi ini, tanah sawah. Terus jenengan karpe pengen ini, buat nenten orang-orang ini. Terus kan manggonnya ini. Jajal dong. Terus piye, ngomong orang-orang ini mampu kumpul dengan emperin jenengan, mana susah. Terus yang ketiga adalah menyimpan air jelas. Meskipun apa istilahnya? Kemampuan mengikat airnya mau beda-beda. Nanti kita pelajari. Pabrik nutrisi jelas. Karena ada pengolahan bahan organik oleh pengurai yang akhirnya menjadi nutrisi. Proses penguraiannya di dalam tanah. Jika nutrisi jelas. Kayaknya pak, misalkan tanah sawah itu fungsinya apa? Menyimpan pupuk urea. Oke, selain fungsi tanah, sebenarnya kemarin pak ini dicari power sebagai dari program kerjasama kabupaten Garut dengan PNS Pak. Pak PPN. Kerjasama kabupaten Garut dengan PNS di kemarin sampel tanah. Iya. Daerah ini yang diambil itu ya. Tempatnya Pak Nur. Oke, kali Pak
pasar. Lokasi nih. Dua lokasi. Sudah. Oh, Wonokerto sama Sendang. Nah, itu ternyata Pak, kalau saya legakan untuk mempelajari. Oh, itu hasil uji labnya. Kandungan bahan organik di tanah sawah Ngawi secara umum itu di bawah 1%. Kandungan bahan organik. Padahal tanah yang ideal. Jika ini 100%, maka yang 45% ini mineral. Terus yang 25% ini air. Yang 25% kantung pinter Pak nih. Lima persen di bawah bahan itu tulisannya di bawah 1%. Makanya deh, ini secara ilmiah juga bisa disebutkan nyampo toh kami yang dikatakan umbung padi ternyata realnya kebutuhan pupuk meningkat, kebutuhan pestisida meningkat, hasil cenderung menurun. Secara ilmiah disebutkan karena kandungan bahan dari tanah sawah Ngawi secara umum di bawah 1%. Idealnya 5%, tapi ini pengalaman sing ngobrolnya kita sih dari kejolan organik itu. Yang 3%, kandungan 3% bahan organik itu hasil panennya sudah bisa menyamai yang memakai pupuk unggul. 3%. Ini sudah bisa, hasilnya bisa menyamai, bahkan di usia tertentu Pak, itu bisa melebihi. Misalkan apitan, biasanya apitan apa Pak? Blue, kata omo dan penyakit ya, itu biasanya organik malah justru unggul. Makanya sebenarnya ini yang harus dikejar. Jenengan kejar itu di pemakaian pupuknya ya, sejarahnya seperti apa yang harus dikejar secara ilmiah, dan itu terjadi real di kita itu ternyata kekurangan bahan yang terjadi di kita. Kuncinya adalah bahan yang berkurang. Pertanyaan dari Bapak, untuk bahan organik 5% itu secara kilogram awal, secara kilogram itu pada tahun berapa? Nanti Pak, sabar. Kita hitungkan nanti dari keempat di budidaya. Tak lagi. Nah, betul apa itu rokok betulnya? Berikannya. Kesannya untuk belajar kita kan sama-sama belajar Pak. Kesannya untuk lumayan. Nanti pertanyaan di hari ke rekuasi ini juga benar Mas. biasanya jam orang enggak. Ini Pak Ge, ada gambaran Ge. Kenapa cek diulang-ulang awet dari awal bahan organik dan tanah? Nanti kita akan pelajari. Yang pertama karena fungsi tanah.
salah satunya adalah misalkan menyimpan air seperti ini Pak Gie. Air itu fungsinya di tanah seperti apa, udara itu fungsinya di tanah seperti apa, itu nanti kita akan praktek yang kita diskusikan kemarin Pak. Kita benar-benar akan mempraktekkan apa yang benar bahwa tanah itu tersusun dari apa Pak? Ya, 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 dulu semua pasir, pasir, dulu, dulu. Ini namanya apa Pak? Tanah. Kita Pak lihat pasir debu ini kalau jenenge tanah. Ya, unsur tanah. Tanah kita tersusun dari lihat pasir dan debu. Berarti nek niki jenenge apa? Material. Tekstur, tekstur atau bahan bangunan tanah. Karena ini bahan bangunan agar menyatu harus ada yang menyatukan apa bukan? Iya. Nah, apa yang menyatukan? Itu bahan organik. Selain bahan organik apa Pak? Apa? Udara, air. Ketika sudah dicampur maka menjadi struktur. Ketika menjadi struktur tanah yang baik, mimpi kan boleh lah. Ya, jadi mimpi ini ya boleh kondisi tanah sawah ini terpilih. Bahan organiknya 5%. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Itu akan muncul sifatnya. Yang bisa kita lihat yang ini apa sifat? Sifat apa Pak? Fisik. Terus nanti juga ada sifat biologinya. Terus kimia, ada kimia juga. Nah, itu Pak. Jadi nanti kita harus apa istilahnya?